Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bonet Lanang dan channel saya yang 1 tahun belum monet-monet, yaitu Tungkrip Channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika saya naik pesawat, dan jujur ini adalah pengalaman pertama saya naik pesawat. Dan saya start dari rumah, yaitu Losari, Jawa Tengah, sekitar pukul 8 pagi menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kurang lebih 5 jam perjalanan saya ke Bandara Soekarno-Hatta, dan saya bersantai dulu untuk menunggu loket tiket buka. Setelah kurang lebih 4 jam saya menunggu di bandara, akhirnya loket pun kita buka dan saya bergegas untuk membelinya. Setelah itu saya menuju ke imigrasi untuk pengecekan barang bawaan, dan alhamdulillah saya lolos barang bawaan saya. Dan kali ini perjalanan saya menuju ke Eropa, saya menggunakan maskapai dari Emirates dan transit di Dubai. Perjalanan saya dari Jakarta menuju ke Dubai untuk transit kurang lebih 7 jam sampai 8 jam. Dan sampai di bandara Dubai, saya menunggu lagi pesawat tujuan Warsawa. Kurang lebih saya menunggu 8 jam dan perjalanan dari Dubai ke Warsawa kurang lebih 6 jam sampai 7 jam tiba ke Warsawa. Dan inilah tiket Jakarta ke Dubai, dan ini tiket dari Dubai ke Warsawa. Dan untuk dokumen-dokumen penting yang harus kita bawa, jangan lupa untuk membawa sertifikat vaksin internasional seperti ini untuk jaga-jaga kita di perjalanan agar kita dimudahkan. Dan tidak lupa juga untuk tes PCR, bukti kita sudah di PCR. Dan bagaimana perjalanan saya naik pesawat? Kita dimanjakan di depan tempat kita, sebuah layar laptop ya, kayak televisi untuk kita hiburan, kita bisa game dan bisa menonton film-film mancanegara. Di sini saya mencari film Indonesia dan macam-macam film lainnya, ada Asia, Arab, pokoknya macam-macam lah. Mandarin, Laga, di sini ada semua. Cuman untuk filmnya nggak lengkap, paling sebagian, kayak misal dari film Indonesia paling antara 7 film atau 6 film yang kita bisa tonton, tapi cukup untuk menghibur kita di perjalanan agar kita tidak merasa jenuh. Dan pengalaman saya naik pesawat sudah berasa ini hotel berbintang 5 ya, ada hiburannya, dan ya cukup terhibur dengan layar seperti televisi ini. Dan di sini saya akan mencoba mencari film Indonesia ya, agar bisa menontonnya. Di sini
mereka akan mencoba untuk menonton Warkop Reborn. Untuk awal pemutaran di sini ada sedikit iklan ya. Untuk awal pemutaran filmnya. Apa film Indonesia nih? Ya, saya mendapatkan waktunya jam makan. Ini ada orange juice, ada roti, nasi goreng, dan tahu ini apa, makanan apa ini? Ada coklat, ini juga tahu apa, ini juga apa lagi, dan ini minuman apa tahu ini, Sun Crab. Tahu rasanya kayak apa ini makanan. Baru naik pesawat guys. Guys, ini jam 12 ya. Jam 12 kita dapat makanan buat nyemil ya. Ini ada roti, kolong, ini bolu, dan ini tuh apa? Aqua gelas, kalau di Indonesia itu aqua gelas, sangat meter, dan biasa orange juice. Tapi kata teman saya begini katanya, kenapa roti bukan gorengan gitu? Mantap, bukan begitu kok? Kenapa bukan gorengan?